Penyelundupan ribuan bungkus rokok ilegal di perairan Tanjung Batu Kundur berhasil digagalkan oleh TNI AL Lanal Tanjung Balai Karimun. Ribuan bungkus rokok ilegal berhasil ditemukan oleh petugas dari penangkapan satu orang tersangka di perairan Tanjung Batu Kundur. Rokok ilegal tersebut dibawa pelaku dari Batam menggunakan kapal cepat. Rencananya rokok akan dibawa ke Tembilahan Riau. Dan Lanal Karimun, Letkol Laut Andro Kasanova menjelaskan, penangkapan berawal dari kecurigaan petugas patroli terhadap kapal cepat yang digunakan pelaku. Selanjutnya, kasus penyelundupan rokok ilegal ini dilempahkan ke pihak Bea Cukai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku dari Batam menuju daratan Tembilahan dan pengakuan dari nakoda ini yang pertama kali, kami akan diperiksa, akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh rekan-rekan dari Bea Cukai.